Minumin aja dulu lah. Nah, gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seprofesi potong rambut dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Topan Barber Channel. Teman-teman dan sahabat-sahabatku, di kesempatan kali ini saya kedatangan bidadari di batik rambutnya, teman-teman. Sebelum kami lanjut, tolong bantu kami tekan tombol subscribe di bawah ini. Teman-teman sekalian dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, sebenarnya saya ini potong rambut khusus pria ya, teman-teman ya. Potong rambut khusus pria. Tapi kenapa di malam hari ini ada pasien yang minta dipotong rambutnya, yaitu seorang cewek, teman-teman. Cantik banget untuk cewek ini. Ya, kedatangan bidadari. Itu, teman-teman. Jadi tadinya saya sempat menolak dan tetap saya tolak, nggak mau motong, tapi beliau tidak mau, maunya mintanya saya potong, mintanya potong di sini, teman-teman. Jadi bidadari ini nggak percaya kalau saya tidak bisa motong perempuan. Tadi saya ngasih tahu dan saya ini tidak menerima potong rambut perempuan. Tapi kenapa? Jadi pengin banget potong ke saya dan saya dikasih modelnya seperti potong di belakang sini saja, yaitu di minta dipadik, teman-teman. Ya, terpaksa saya kerjakan. Sebenarnya saya sudah menolak, teman-teman. Jadi beliau sangat kencang sekali minta dipotong rambutnya. Ya, terpaksa saya kerjakan. Itu, teman-teman. Teman-teman, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, mari kita saksikan. Siang itu kan barang orang potong kan. Sana pada banyak apa potong rambut ya? Thank you.
di sini. Enggak enak kalau kan. Mana mana, Mbak? Mana? Surabaya mana? Barat. Hah? Barat. Surabaya, Jawa Barat berarti wilayah ada sana. Citraland. Hah? Citraland. Citraland. Thank you.
Amazing Next Big Star di babak live show yang pertama. Nah, 5 finalis dengan voting terendah. Oke teman-teman, demikian tadi bidadari ya, saya kedatangan bidadari di malam hari ini, minta dipotong rambutnya yang bagian belakang, tapi sebelah bawah ya, bagian belakang yang bawah minta dibatik sekalian. Sebenarnya saya ragu ya teman-teman, karena kecantikannya juga, kenapa dia mampir ke sini saya tidak tahu. Yang jelas sangat ingin sekali minta dipotong rambutnya. Itu teman-teman. Oke, terima kasih. Kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.